أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Siapapun yang beriman dan beramal saleh sedangkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki atau perempuan, maka Allah pasti akan menjadikan kehidupannya dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang dipenuhi dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan balasannya dengan sebaik-baik balasan kelak besok di hari kiamat ketika ajal telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hatinya menancap rasa iman percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah semestinya kita senantiasa berbahagia. Sudah semestinya hati senantiasa diliputi dengan senang dan suka gembira atas apapun yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan, "Wa tadhiqu dunyana fa nahsabu annana sanamutu ya'san aw namutu nahiban." Sungguh dunia terasa sempit dan kami merasa seakan-akan kematian akan menghampiri kita dengan penuh rintihan dan ratapan. Wa idza bi lutfillah yahtilu fuj'atan yurbi fil yabasil futati quluba. Ternyata Allah Subhanahu wa taala dengan kemahalembutannya merontokkan dengan tiba-tiba seluruh kesedihan dan seluruh kesempitan di hati yang penuh dengan pecahan-pecahan kesedihan. Qul lillazi mal'ata sya'uma qalbahu wa madha yadhiqu hawlana al-afaq. Katakanlah kepada orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan rasa pesimis, yang hatinya dipenuhi dengan kegelapan dan kesedihan, sungguh semuanya itu telah memenuhi kehidupan dan kenyataan dalam hidupnya. Tetapi sesungguhnya sirru sa'adati husnu dhannika billazi khalaqal hayata wa qassamal arzaqa. Sesungguhnya rahasia kebahagiaan seseorang terletak pada kebaikan persangkaannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dunia dan telah membagi rizki kepada masing-masing makhluknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dunia ini tidak ada kegelapan tanpa ada sinar matahari. Tidak ada pagi melainkan di situ akan ada siang, dan siang akan berlalu akan diganti dengan malam hari. Maka dengan sebagai orang mukmin, tidak sepatutnya kita bersedih hati atas berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa hina, merasa rendah diri, dan jangan pula kalian merasa bersedih hati. Wa antumul a'laun, sungguh kalian semuanya termasuk orang-orang yang menempati derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, manakala engkau kalian sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa idza ataka alhammu yahshudu jaishahu wa sya'urta annaka baina ahlika mukhtarib. Jika engkau telah didatangi oleh kesedihan dengan berbagai macam bala tentaranya dan engkau merasa asing dengan tengah keluarga kalian, wal huznu aqbala fi sanaya ghaimatin fa idza biha bidumu'i ainika tansakib. Jika kesedihan telah datang kepadamu di tengah-tengah awan, maka sungguh awan itu akan meneteskan air matamu yang berjatuhan. Tetapi fansif jibalal hammi minka bidawatin innal ladzi qasadal muhaimin lam yakhib. Tetapi hancurkanlah awan-awan kesedihan dalam hatimu dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sesungguhnya orang yang benar-benar hatinya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha menjaga dunia dan seisinya, tidak akan pernah merasa menyesal dan tidak akan pernah merasa kecewa. Wa qadhif bisahmis sabri kullu musibatin walja li rabbil arsy wasjud waqtarib. Dan hilangkanlah panah-panah ujian dengan penuh kesabaran atas segala macam musibah, dan senantiasa mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wasjud, dan senantiasa berbanyaklah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mendekatlah hatimu, dirimu, amalmu senantiasa mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hati seorang mukmin adalah hati yang senantiasa bergembira dan berbahagia. Baru saja 2 minggu yang lalu, 1 Syawal, ketika mendatangi kita, hati kita berbahagia dan bergembira. Hati kita berbahagia karena kita telah mampu menaklukkan hawa nafsu. Kita telah mampu melakukan medan pertempuran dengan hawa nafsu, dan kita buktikan dengan kita berpuasa selama 30 hari dan kita sukses menjalankannya. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Syawal hati kita diberi Allah hati yang bergembira dan berbahagia karena kita mampu melaksanakan aturan dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang mukmin yang senantiasa hidupnya diisi dengan ketaatan amal soleh, dengan penuh keimanan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, itulah hati orang mukmin yang senantiasa berbahagia, hati orang mukmin yang senantiasa bergembira, bersukacita ria atas rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Yunus, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu dan kepada segenap hamba-hambaku, dengan karunia Allah, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu, hendaknya dengan itu mereka-mereka semuanya berbahagia dan bergembira atas rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Huwa khairum mimma yajma'un. Sesungguhnya rahmat Allah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala lebih baik dari apa-apa yang telah mereka kumpulkan dari harta dunia dan seisinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ulama mufassirun, beliau menafsirkan yang dimaksud dengan karunia dan rahmat Allah adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an yang diturunkan Allah kepada Rasul tercintanya baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kita baca, kemudian kita fahami, dan kemudian kita amalkan, itulah karunia Allah, itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh yang kita lakukan, segala aktivitas ketaatan yang berharap kita untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah gambaran dari rahmat Allah, itu adalah gambaran daripada karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita orang mukmin berbahagia, kita orang mukmin bergembira, bersukacita hati kita dengan ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada kita, dengan karunia-Nya, dengan rahmat-Nya kita mampu melaksanakan semua amal kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, dengan amal kebaikan yang kita lakukan, tentunya tidak bisa lepas dari rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan amal saleh yang kita lakukan dengan sepenuh hati mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan mengantarkan kita untuk mencapai tujuan kita, yaitu selamat di dunia, dijauhkan diri kita dari api neraka, dan dimasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan kita semuanya sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sesungguhnya setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan sesungguhnya amal-amal kalian akan disempurnakan balasannya besok pada hari kiamat. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ.
siapapun yang dijauhkan dirinya dari api neraka dan dimasukkan Allah ke dalam surganya, itulah orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang penuh dengan tipu daya yang melalaikan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, amal ibadah yang kita lakukan tentu tidak lepas dari hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ahli surga ketika mereka dimasukkan Allah ke dalam surganya, mereka yang pertama kali mengucapkan adalah alhamdulillah. Maha segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita petunjuk. Allah abadikan dalam Al-Quran, wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahli surga mengatakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami petunjuk dan hidayahnya. Andaikan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kami tidak akan mampu mendapatkan petunjuk dan melakukan amal saleh kebaikan di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya kebahagiaan orang yang beriman kepada Allah di dunia akan berlanjut besok hingga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang-orang besok ketika diberikan catatan amalnya dan diterima oleh mereka dengan tangan kanannya, sungguh mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah dan mereka akan kembali dengan keluarganya berkumpul di akhirat bersama keluarganya dalam keadaan berbahagia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kebahagiaan yang beriman kepada Allah di dunia tidak hanya bertemu dengan keluarganya di akhirat kelak dalam keadaan berbahagia, mereka juga akan mendapatkan kenikmatan dengan wajah yang berseri-seri yang bersinar ketika mereka dimasukkan Allah ke dalam surganya. Wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah. Wajah-wajah yang penuh dengan kebahagiaan dan mereka dihiasi wajah mereka dengan ketawa, yang semuanya itu karena melihat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Inilah kebahagiaan yang semestinya dirasakan oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita orang beriman tidak berbahagia dengan harta yang terkumpul banyak. Kita sebagai orang beriman tidak berbahagia karena harta kita berlimpah ruah sebagaimana Fir'aun berbahagia dengan penuh hartanya, dan sesungguhnya dengan hartanya itulah ia mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim. Sesungguhnya Qarun adalah bagian dari kaumnya Nabi Musa, tetapi ia melampaui batas. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbah. Sesungguhnya kunci-kunci hartanya tidak mampu dipikul, diangkat oleh orang-orang ulil quwwah yang mempunyai kekuatan. Idz qala lahu qaumuhu la tafrah. Salah satu kaumnya menasihatinya, la tafrah, janganlah engkau berbahagia. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai hambanya yang sedang berbahagia karena harta yang ia milikinya dan tidak mampu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala gambarkan bagaimana orang-orang kafir ketika di dunianya berbahagia terlena dengan hartanya, maka ia menyesal dengan kebahagiaannya. Wa farihu bil hayatid dunya. Mereka semuanya berbahagia dengan harta yang ia miliki. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Sungguh bandingan antara kenikmatan dunia dan akhirat tidaklah apa-apanya. Tidak ada sebatas ujung kuku manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, sesungguhnya kita orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diminta oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa berbahagia, agar senantiasa bergembira dengan kebaikan dan ketaatan Allah anugerahkan kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Ramadan telah berlalu, satu Syawal telah kita lewati, tetapi hati harus berbahagia dan bergembira untuk senantiasa mendapatkan karunia Allah, untuk senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya adalah dengan kita senantiasa rajin untuk mengunjungi, datang dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di rumahnya Allah, di masjid-masjidnya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, setiap kali kita memasuki masjid dengan membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah bagi saya pintu-pintu rahmat-Mu. Lalu kemudian ketika kita keluar masjid, kita juga membaca doa Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah sungguhnya aku mohon kepada-Mu min fadlika, dari karunia-Mu. Maka sesungguhnya dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah dan fadl dari Allah, dengan begitulah kita akan senantiasa mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di awal, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan di tempat yang baik ini, di saat yang baik ini, di waktu yang mulia dan istimewa ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, dan tidaklah kita meninggalkan dunia melainkan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang pantas dan layak memasuki pintu surganya. Amin Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.